Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue di sini, cuy. Imposter Club, pastinya. So, di video kali ini gue bakal review dan share kembali config terbaru untuk Gcam BSG 8.1. Config terbaru dari Imposter Club pastinya, apakah itu config Pixel 7 by Imposter Club, cuy. Dan seperti biasa, di dalam config ini terdapat kata sandi dan ada dua versi. Yang pertama ada versi JPG dan yang terakhir ada versi UV. Jadi kalian simak terus videonya sampai selesai, jangan di skip-skip dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe di channel Imposter Club agar lebih berkembang dan memberikan konten tutorial bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih untuk waktunya. Mari kita langsung ke tutorialnya. Oke cuy, jadi yang pertama seperti biasa, kalau kalian sudah download file bahan-bahannya yang ada di link deskripsi video, kalian tinggal masuk ke file manager kalian. Di sini saya menggunakan Zazifer sebagai pengganti manager file saya. Oke, kita buka Zazifernya dan kita menuju ke folder downloads. Ini dia bahan-bahannya cuy. Yang pertama ada MGC 8.1 A9 GV1Z Fix snap.apk, dan yang kedua ada Pixel 7 config.zip. Jadi teman-teman ada dua opsi ketika kalian memilih aplikasi yang harus kalian download. Kalian bisa memilih snap.apk untuk Snapdragon dan ENG.apk untuk universalnya ya teman-teman. So sekarang kita langkah pertama yang harus kita lakukan adalah install aplikasinya terlebih dahulu. Berhubung saya sudah install aplikasinya, langsung aja kita buka Gcam-nya seperti ini. Lalu kita menuju ke settingannya. Kita ulir ke bawah dan kita masuk ke settingan. Lalu kita pilih menu config di atas sendiri ini, lalu kita pilih save. Kemudian di sini kita isi bebas. Gunanya untuk memunculkan folder MGC 8.1 di dalam folder download kita untuk memasukkan config-nya ya. Jika sudah seperti ini, kalian tinggal klik save dan kalian langsung kembali ke file manager lagi. Langkah selanjutnya yang harus kalian lakukan adalah ekstrak config yang kalian download tadi. Ini dia aja ya. Kita klik seperti ini, lalu kita pilih ekstrak ke. Dan di sini kita isi password yang ada di video ini. Jadi password akan muncul di tengah-tengah video ya, berubah huruf bukan angka ya teman-teman. Jadi kalian simak videonya sampai selesai. Di sini saya blur dulu. Oke, jika sudah kita isi lalu kita klik OK dan ini dia hasil ekstrakannya. Pixel 7 config ya foldernya ya teman-teman. Langsung kita buka dan di sini ada dua versi. Yang pertama ada JPEG dan yang kedua ada UV. Kita kopas semuanya. Kita pilih banyak terlebih dahulu, kita tahan. Kita boleh salin atau boleh potong terserah. Saya di sini pilih potong ya. Kemudian kita menuju ke memori perangkat. Nah, kemudian kita cari ke folder download utama teman-teman atau download original, ini dia. Lalu kita cari folder yang namanya MGC 8.1.101 config, ini dia ya teman-teman ya. Kita masuk di sini dan kita langsung tempel di dalam sini tuh seperti ini. Oke, jika sudah seperti ini tandanya kalian sudah berhasil untuk memasukkan file config-nya. So, sekarang kita langsung buka Gcam-nya, cuy. Kita buka Gcam-nya dan sekarang kita seperti biasa untuk memunculkan opsi config lainnya atau kita memilih config, kita tinggal klik dua kali atau tap dua kali di samping tombol shutter di bagian hitam-hitamnya seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, kalian tinggal pilih config yang kalian masukkan tadi dan sesuaikan dengan level kamera 2P kalian masing-masing ya. Di sini saya menggunakan Poco X3 NFC, level kamera 2P-nya masih level 3, jadi saya menggunakan config yang berformatkan UV. Jika level kamera 2P kalian sudah full, saya menggunakan config yang berformatkan JPEG seperti itu ya. Oke, kita cari dulu Pixel 7-nya, cuy. Ini dia, saya pilih UV dan sekarang kita tunggu. Oke, sekarang kita bisa gunakan seperti apa untuk hasil config-nya. Mari langsung kita coba. Let's go. Oke cuy, sekarang kita masuk ke dalam interface-nya Gcam BSG 8.1 dengan config Pixel 7 by Imposter Club di mode kamera terlebih dahulu. Dan kita lihat rinciannya di bagian sebelah kiri seperti ini. Jadi kita aktifkan rasio gambar 16:9 dan AWB-nya kita aktifkan terlebih dahulu. Kita shoot menggunakan mode kamera. Oke, nice. Kita tunggu hasilnya seperti apa di mode kamera. Mari langsung kita lihat hasilnya.
Okay, so jadi seperti ini kurang lebih untuk hasil di mode kamera Gcam PSG 8.1 dengan config Pixel 7 by Imposter Club. Jadi wow, di ABB aktif memberikan warna yang lebih natural ketimbang di Gcam yang lainnya ya, ketika ABB aktif ya. Di sini tidak ada perubahan warna yang drastis di rona kulit manusianya, masih stay dan masih normal alias natural seperti ini, warnanya putih dan tidak mengalami kekuningan atau kemerahan sama sekali. Jadi kalian bisa lihat sendiri perbandingannya sebelum shoot dan sesudah shoot, tidak merubah banyak sekali ya dia untuk hasil gambarnya cuy. Oke, sekarang kita review di mode kamera dengan ABB nonaktifnya seperti apa, langsung aja kita coba, let's go. Oke, sekarang kita coba di mode kamera dengan ABB nonaktif dan kita menggunakan sudut yang sama, kita tap, kita shoot. Oke, nice, kita tunggu hasilnya seperti apa di mode kamera yang kedua ini menggunakan ABB nonaktif, langsung aja kita lihat hasilnya. Oke cuy, jadi seperti ini kurang lebih untuk hasil di mode kamera Gcam BSG 8.1 dengan config Pixel 7 by Imposter Club di ABB nonaktif. Ya, di ABB nonaktif terlihat perbedaan di warna kuning jaketnya, dia sedikit agak memudar ya teman-teman, tidak sekencang di ABB aktif tadi. Dan tapi untuk di rona kulit manusianya masih tetap stay seperti di ABB aktif, masih putih seperti ini, natural ya teman-teman ya. Warna hitam yang dihasilkan juga terlalu kuat di sini cuy. Warna hitamnya pekat sekali ya teman-teman ya, kalian bisa lihat sendiri di sini. Oke, jadi tanpa edit, tanpa polos, sinyal sudah bening jernih seperti ini cuy. So sekarang kita review di mode potretnya untuk selanjutnya seperti apa, mari kita langsung coba, let's go. Sekarang kita beralih ke mode potret dan kita lihat rinciannya. Jadi rinciannya seperti ini teman-teman, retouch wajahnya kita nggak usah aktifkan, ABB-nya kita aktifkan, dan rasio gambar 16:9 kita shoot tanpa zoom ya teman-teman ya, langsung kita shoot. Oke, nice, kita tunggu hasilnya seperti apa. Oke, jadi seperti ini kurang lebih untuk hasil di mode potret Gcam BSG 8.1 dengan config Pixel 7 by Imposter Club ABB aktif. Keren banget sumpah ya, blur yang dihasilkan benar-benar jernih, smooth dan tidak mengalami bocor sama sekali. Kalian bisa lihat sendiri di sini cuy. Di sini benar-benar menghasilkan gambar yang benar-benar nyata ya teman-teman. HDR yang kita rasakan, dynamic range-nya juga kuat sekali teman-teman ya. Wow. Warnanya juga tidak terlalu mencolok, apalagi ketika kita gunakan di malam hari seperti ini. Untuk kondisi malam tetaplah malam ya teman-teman, tidak mengalami menjadi siang hari atau pagi hari. Oke, sekarang kita review di mode potretnya untuk ABB nonaktif selanjutnya, let's go. Sekarang kita coba di ABB nonaktif, kita nonaktifkan ABB-nya dan kita shoot menggunakan ABB nonaktif ya teman-teman ya, tanpa zoom juga cuy. Oke, jadi seperti ini kurang lebih untuk hasil di mode potret yang kedua kalinya menggunakan ABB nonaktif kali ini ya teman-teman ya. Wow, masih sama seperti di mode kamera, tapi di sini kita lihat ya, ada perubahan sedikit penurunan tone warna atau merubah sedikit kuat ya teman-teman untuk di bagian rona kulit wajahnya. Kalian bisa lihat sendiri, di sini rada mencoklat sedikit aja, tipis sekali teman-teman ya. Untuk di mode ABB aktif tetap masih enak ya, ketimbang di ABB nonaktif ini. Kalian bisa lihat sendiri perbedaannya, tapi untuk warna yang dihasilkan saya lebih suka di ABB nonaktif ya, karena memang nyatanya seperti ini cuy. Warna-warna lampu-lampu yang dihasilkan juga enak banget, pendaranya tidak terlalu berubah di sini ya teman-teman ya. So sekarang kita review di mode malamnya seperti apa, langsung aja kita coba, let's go. Oke, sekarang kita coba di mode malamnya, kita aktifkan ABB-nya, kita shoot 1 2 3. Oke, nice, kita tunggu hasilnya seperti apa. Oke, jadi seperti ini kurang lebih untuk hasil di mode malam Gcam BSG 8.1 dengan config Pixel 7 by Imposter Club. Dia di ABB aktif memberikan warna yang sedikit pucat untuk di bagian daun-daunnya, di bagian pohon belakang backgroundnya cuy. Ya, di sini kalian bisa lihat sendiri warnanya dihasilkan juga terlalu kencang, tapi di sini HDR penegasannya, ABB DHC-nya juga tidak terlalu kuat ya. Kita bisa lihat sendiri kuningnya tidak sekuning yang di ABB aktif ke mode kamera, tapi di sini rada kuning-kuning muda teman-teman ya, pucat ya, pudar. Jadi seperti itu pengertiannya cuy. Oke, jadi sekarang kita waktunya review di mode malam untuk ABB nonaktif selanjutnya, let's go. Oke, sekarang kita coba di ABB nonaktif dan kita menggunakan rasio gambar 16:9, kita shoot dengan sudut yang sama. Oke, nice, kita tunggu hasilnya seperti apa. Cepat sekali ya DR-nya ya teman-teman ya. Oke, langsung kita buka hasilnya cuy. Oke, jadi seperti ini kurang lebih untuk hasil di mode malam Gcam BSG 8.1 dengan config Pixel 7 by Imposter Club di rasio gambar 16:9 dan ABB nonaktif. Ya, ABB nonaktif kalian bisa lihat sendiri perbedaannya sangat menonjol di bagian jaket kuningnya itu teman-teman. Jaketnya terlihat di sini lebih kuat warnanya ketimbang di ABB aktif tadi. Warna kuningnya tidak pucat dan warna rona kulit manusianya juga natural apa adanya seperti ini. Warna daunnya juga berubah sedikit agak menghijau ya. Kalian bisa lihat sendiri dan perbandingkan dengan
foto yang tadi sebelumnya. Nah, ini dia. Jadi di sini pucatnya terlalu berlebihan. Kalau di sini tidak pucat sama sekali, malah lebih ke nyata ya, teman-teman. So, sekarang kita waktunya untuk buat cover thumbnail video YouTube ini jadi seperti apa tuh hasilnya. Kalian simak terus videonya. Oke cuy, finally untuk hasil dari Gcam PSG 8.1 dengan config pixel 7bm poster gelap untuk cover thumbnail video YouTube ini, hasilnya benar-benar keren banget digunakan untuk malam hari seperti ini ya. Wow, outdoor ya, dan di banyak cahaya intensitas atau minim cahaya, hasilnya juga akan maksimal seperti ini cuy, ketika kita juga menggunakan mode portraitnya saja. So, jadi mungkin cukup itu aja yang bisa review pada video kali ini mengenai Gcam PSG 8.1 dengan config pixel 7bm poster gelap. Jika ada kurang lebihnya, mohon dimaafkan, dan jika ada kritik dan saran, bisa disampaikan di kolom komentar. See you next time, enjoy the video, dan sampai jumpa.